Halo, selamat pagi, selamat Kak. Pagi. Baik, Kak, perkenalkan baik, diri terima Kak. Terima kasih Dewi Pramuka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nurna Wali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Hari ini ada di SMP Bina Greha, lokasi kegiatan Gebiar Pramuka Berkebutuhan Khusus Kuarcap Kota Bogor tahun 2021. Gimana pendapat Kakak mengenai kegiatan ini, Kak? Baik. Terima kasih TV Pramuka. Hari ini kita melakukan kegiatan Gebiar Pramuka Kebutuhan Khusus Kuarcap Kota Bogor tahun 2021. Adapun kegiatan ini merupakan program kerja Kuarcap khusus diberikan atau dilaksanakan untuk adik-adik kita pramuka berkebutuhan khusus yang ada di Kota Bogor. Pesertanya adalah dari SLB dan juga dari Gus Depan Pangkalan Inklusi yang ada di Kota Bogor. Gitu, gitu. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Salam Pramuka. Salam. Mohon perkenalkan dirinya Kak. Saya Neneng Sumiati. Saya dalam Bina Muda. Dalam PBK di Bina Muda. Boleh ceritakan Kak kegiatan hari ini tuh ngapain aja Kak? Ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan karakter untuk anak-anak berkebutuhan khusus, di mana kami mengadakan bentuknya gebiar anak, gebiar pramuka berkebutuhan khusus. Di sana ada tampilan pentas seni, ada keterampilan pramuka yaitu tali temali dengan semapung. Berapa peserta sih Kak yang hadir hari ini? Hari ini peserta kurang lebih 150 orang dari 6 kuarang dengan 2 pendampingnya. Yang memberikan ruang kita adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Istimewa sama dengan kita tentunya kita memberikan ruang Pada hari yang sama juga diadakan rapat monitoring kuaran dan sosialisasi gudeg yang berlangsung di SD Batu Tulis 1 pada pukul 13.00 sampai 15.00. Ikut liputannya. Perbaikan kami di Kuala Lumpur.